dia suka komplain. Sampai kita puas hati dia kat. Pesan tu memanglah seronok, bangga. Lepas tu sebab kita tak pernah ada rumah sendiri kan. Memang kita kan seronok lah. Saya ucap terima kasih lah pada kerajaan negeri. Yang utamanya Menteri Besar dan juga arwah Datuk. Dia memang ada pesan lah, jaga rumah ni, lepas tu jaga anak-anak apa semua. Rumah ni saya kan duduk dengan anak-anak keluarga saya lah. Saya sebenarnya tak sangka bila Datuk datang sekarang kunci. Saya tahu dua hari sebelum tu, jawab tanian telefon saya tahu tak Datuk nak datang. Saya tak tahu bila dia datang tu mana kita rumah macam ni. Arwah Datuk ni terlalu baik. Itulah kali terakhir saya jumpa Datuk. Saya rasa banggalah. Saya terus saya datang sini kemaskan apa semua yang patut. Ini rumah pertama dan terakhir sini yang dia serahkan. Lepas itu dia pergi.